drama inspiratif dan asyik. Perkenalkan, nama saya Dea Citra Parisiana. Saya ditemani 3 narasumber. Artinya kalian ingin kenalkan siapa narasumbernya? Kenalkan, nama saya Dr. Nidi. Kenalkan, nama saya Raska dan ahli gizi dari RSUD Cilacap. Perkenalkan, nama saya Ikril, saya psikolog. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada Dr. Nidi. Apa yang menyebabkan seorang anak mengalami masa pubertas? Perubahan kadar hormon tertentu dalam tubuh. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri pubertas pada anak-anak? Tumbuhnya serawat, kadang mulai berbidang, dan tumbuhnya rambut pada bagian tertentu. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada ahli gizi, Raska. Apa saja tanda-tanda perubahan masa pubertas pada anak laki-laki? Tumbuh jerawat pada area muka, tumbuh bulu di area kelamin, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa perubahan psikolog yang terjadi ketika seseorang mengalami masa pubertas? Suasana hati lebih sensitif. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada psikolog Ikril. Apakah yang dimaksud menstruasi pada perempuan? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina perempuan. Pertanyaan selanjutnya, apa itu pubertas? Proses pertumbuhan tubuh dari anak ke tubuh dewasa. Baiklah, saya akan bertanya kepada penonton. Siapa yang ingin bertanya? Ke Ibu Nidi, bagaimana cara menjaga masa pubertas? Saya jawab. Jaga dan menguasai perasaan. Jaga alat reproduksi. Mengkonsumsi makanan sehat. Demikian dari obrolan kita, semoga bermanfaat. Dan saya terima kasih kepada 3 narasumber karena sudah menemani saya di obrolan podcast ceria. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.